warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini saya sedang di perlintasan PJL 181 Rangkas Bitung. Nah, di info aja hari ini tanggal 30 Maret 2022. Kereta api angkutan batu bara berlokomotif double traksi dan rangkaiannya pendek nih, disebabkan karena batu bara yang pertamanya batal. Nah, kita bakal ke spot andalan ya, ke arah sisi barat stasiun Rangkas Bitung di 2 PJL, nanti kita taruh kamera. Nah, ini barusan masuk KRL tujuan Rangkas Bitung. Di depan saya juga ini ada bus kayak Tayo nih, kereta wisata. Nyala banget ya, keren. Oke, kita bakal langsung ke tempat tujuan kita ya, ke spotnya, sambil nunggu KRL lewat dulu nih. Nah, seperti biasa kita menuju ke arah perlintasan dekat Pasar Rangkas itu. Kita lewat jalan Wirajuti. Sekarang banyak truk ini kesini karena lewat jalan utamanya di bypass itu sedang perbaikan jembatan. Banyak segala truk, mobil besar, bus dan lain-lain ini lewat sini tuh. Wow. Biasanya dilarang ini kalau misalkan jalan bypass yang nggak hancur pak. Inilah situasi Rangkas itu di malam hari. Perlintasan yang sering saya hunting kalau pagi hari banyak pedagang. Ini malam hari juga banyak pedagang banget. Ramai pokoknya di sini tuh kalau malam. Enggak pagi, enggak malam tetap ramai. Jadi pasar malam ini di sini. Kita sudah sampai tempat tujuan kita nih di perlintasan Pasar Rangkas Bitung. Lupa saya nomor PJL-nya berapa ya? PJL 183 ternyata. Ini PJL 183. Rencana di sini saya bakal naruh kamera satu nih, nanti direkam oleh rekan saya Dede Parhan di sini nih. Lalu di sini kita nanti satu lagi, nanti saya bakal ke perlintasan yang di dekat jembatan 2 atau Ciujung. Oke, karena tadi udah gentak, kita langsung aja deh ke perlintasan yang ada di jembatan 2. Oke, kita lewat sini lagi. Nah, kita menuju ke arah jembatan 2. Karena jalan lurus tadi macet ya, banyak mobil, kita belok kiri. Potong jalan nih lewat jalan alternatif. Nah, ke jalan alternatif. Sepi di sini, tapi lewat komplek perumahan-perumahan yang nantinya tembus langsung ini ke jembatan 2 atau perlintasan jembatan 2. Semoga buru deh. Nah, ini dia langsung tembusan ke jalan utama menuju arah Mandala ini tuh. Nah, ini dia perlintasan jembatan 2 atau PJL 184. Ini dia PJL 184. Rame banget di sini kendaraan yang lewat. Wah, makin malam makin rame.
Ini kalau di sini waktu siang-siang hari macet banget ini, nggak kewalahan ini karena jalur utamanya dipakai sama mobil-mobil gede nih di sini. Oke lah, kita langsung tunggu aja kereta api angkutan batubara berlokomotif double traksi yaitu CC206-1504 atau 104 double traksi dengan CC206-1370 stiker atau 1370 membawa KA Batubara dengan staf formasi 12 kereta. Oke, kita bakal tunggu sebentar lagi KA nya akan lewat di PJL 184. Oke, sebentar lagi KA 2655 nya persiapan masuk stasiun Rangkas Bitung. Namun ini jalan masih ramai banget ini, banyak truk-truk yang lewat juga. Thank you.
kayaknya udah nutup nih, kayaknya lokonya dilepas. Nah kan benar dilepas ini lokomotif double traksinya, cepet banget. Oke, kita bakal ke sana nanti nyegat KA2655 nya ya, berangkat dari stasiun Rangkas Bitung. Nah, kita bakal cegat di pos PJL yang dulu, tapi gelap banget. Mana ya enaknya? Di sini sih yang ada cahayanya. Karena saya biasanya nyegatnya di pos PJL lama di sini, tapi gelap banget, lampunya mati. Oke lah, kita nyari tempat yang cerah aja.